agar sebaik-baik keadaan orang lain, buruk sangka sesama muslim, menganggap dirinya sahaja yang betul dan menganggap orang lain salah. Kesemua sifat-sifat tercela ini sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara, serta Islam akan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan masyarakat. Sifat-sifat ini tersebut merupakan haknya, saudaraku muslimin dan muslimat. Satu perkara yang perlu disentuh pada hari raya yang mulia ini ialah masalah perpecahan dan perselisihan dalam kalangan umat Islam yang terus berlaku. Mematangkan perlu dan pentingnya perpaduan, penyatuan dan persaudaraan untuk menjamin marwah umat Islam. Wajarlah semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah yang senantiasa menyuruh meninggalkan segala persengketaan, perpecahan, perkelahian, pergaduhan, permusuhan dan hasad dengki. Bersatulah di bawah kalimah thayyibah, iaitu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedepati sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang sabar. Kembalilah kepada kebenaran dan berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Bentuklah usrah keluarga dan kuatkan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkanlah semangat tolong-menolong, bantu-membantu atas dasar takwa kepada Allah. Bersatulah kita dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maidah.